saya bingung, saya juga udah kerja, Mbak. Saya bingung, Mbak. Gimana, Mbak? Anak saya kasihan, Mbak. Saya kangen sama Caca, Mbak. Ya, Caca dibawa sama suami, Mbak. Iya, dibawa sama suami saya, Mbak. Saya mau dong tolongin saya dong, Mbak. Anak saya, Mbak, kasihan. Anak saya perempuan, Mbak. Mbak, tujuannya mencari suami Mbak, ngambil anak Mbak, atau mau tujuannya tetap menikah sama suaminya Mbak? Saya tujuannya mau ngambil anak saya, Mbak. Anak saya kasihan, saya kangen sama anak saya. Cuman pengen ngambil anaknya? Iya, Mbak. Walaupun nanti bakal suami gak balik sama Mbak, untuk anaknya. Iya, Mbak. Saya jadi anak saya, Mbak. Tanya sama Mbak Lia, udah coba cari keluarganya, dia bilang sudah Mas, tapi keluarga seakan-akan nutupin keberadaan suaminya. Dia kok bisa? Kenapa ini? Terus menurut Mbak sekarang Mbak mau nyari ke siapa? Mbak mau nanya sama siapa? Balik lagi ke keluarganya? Oh, ke mertua saya aja ya, Mas. Oh, balik lagi nanya ke mertua Mbak. Akhirnya kita sepakat sama klien kita Lia datang ke tempat usaha mertuanya. Mertuanya namanya Surti. Ibu dari Mas Angga. Ya udah kalau gitu kita coba ke rumah mertuanya ya, ke tempat usahanya ya, jual ikan ya. Kalau di tempat usahanya nggak ada, kita ke rumahnya, tahu kan rumahnya? Tahu. Ya udah kita langsung ke sana aja ya. Assalamualaikum Bu Surti. Assalamualaikum Bu Surti. Assalamualaikum Bu Surti. Waalaikumsalam. Iya, Ibu. Ngapain, Bu? Mertuanya langsung lihat Mbak Lia ini marah-marah. Dia enggak suka, dia sewot, pandangan matanya tajam dan dia bilang, "Kamu dari mana, Bu? Kamu dari Mas Angga." "Iya, Bu. Kamu kurang puas. Hah? Kamu kurang puas bikin anak saya sama loh. Maaf Ibu, Ibu enggak salah paham ini. Ibu maaf, Ibu enggak salah paham ini. Barang saya diambil, itu masih kecil, Bu. Barang kamu diambil. Iya. Katanya suami katanya anaknya Ibu yang punya hutang. Makanya tanyakan semuanya sama dia. Kenapa dia berhutang dan buat siapa dia berhutang? Anak saya tidak pernah berhutang. Semuanya tanyakan sama dia. Loh, kita udah ketemu debt collector-nya. Dia bilang anak ibu yang utang, bukan istrinya. Kita udah ketemu, Ibu. Sekarang kamu mau nyapa? Pokoknya saya nggak mau peduli. Saya nggak mau tahu anak saya yang tidak pernah kasih saya. Sekarang kamu tahu. Makanya suaminya coba ngomong baik-baik ibu sama istrinya, jangan pergi begitu saja. Saya nggak tahu anak saya dari mana. Udah lihat baik-baik ini, dia ini untuk cari suaminya. Lihat baik-baik untuk bantu lunasin utang-utangnya, tapi kok malah dituduh. Astagfirullah, udah. Ibu, udah. Ya, udah, kita pergi. Ibu, saya
Ibu udah, ibu. Ibu Surti di situ malah marah-marah, dia ambil air nyiram kita semuanya, klien kita disiram badannya. Tim kita juga disiram badannya.